Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Bro, channelnya operator madrasah di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sukses buat semua operator madrasah. Baiklah teman-teman Madrasah Bro, pada kesempatan kali ini akan berbagi materi tentang cara mengatur sesi AMBK untuk jenjang SD dan MI, khususnya untuk sekolah yang ditumpangi. Kebetulan untuk AMBK SDMI ini sekolah saya ditumpangi oleh salah satu MI, dan saya akan mengatur sesi untuk peserta AMBK. Oke, yang pertama kita pastikan dulu, kita buka website AMBK kemdikbud.go.id, kemudian kita login menggunakan user masing-masing. Oke teman-teman, kita sudah masuk di website AMBK. Kalau kita ini statusnya sekolah menumpang di sekolah saya. Jadi kalau kita klik di biodata siswa, itu tidak ada untuk sekolah yang menumpang. Jadi datanya itu tidak masuk di data sini. Oke, selanjutnya kita buka di menu asesmen nasional di pengaturan sesi. Nah, di sini baru nanti akan muncul pilihan sekolah yang menumpang. Oke, ini SD sama SD atau MI ya. Nah, di sini baru muncul data peserta sekolah yang menumpang. Saya cek dulu jumlah pesertanya berapa, 27 ya. Berarti ini saya mau jadikan 2 sesi. Untuk gelombangnya saya pilih gelombang 2. Oke, satu halaman dulu ya. Kemudian untuk sesinya, karena 27 bagi 2, ada yang sesi 1 dan ada yang sesi 2. Dua tujuh berarti 14 lah untuk sesi pertama. Untuk hari kedua sama, anak yang sama hari pertama dan keduanya kita isi sesi 1. Kemudian kita isi sesi 2 untuk siswa berikutnya. Oke, kemudian edit proktor belum muncul ya. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Kemudian ke halaman 2. Ini gelombang 2. Sesinya sesi 2. Oke, kemudian kita simpan. Data sudah tersimpan. Nah, pengaturan sesi sudah selesai. Jadi tinggal nunggu hari pelaksanaan geladi. Bagi teman-teman yang ingin mengedit lagi, setelah diatur sesinya itu masih bisa, tinggal di langsung edit aja ya. Oke, saya cek dulu kelengkapan datanya dulu ya. Ini saya cek dulu kartu login pesertanya.
sudah muncul atau belum. Belum muncul ya. Jadi saya coba cek kelengkapan datanya. Statusnya belum muncul ya. Padahal di sini sudah ada statusnya sampling ya. Tapi belum terbaca di kelengkapan data. Oke, nanti otomatis by system ini ya. Jadi tidak perlu kita setting. Oke lah teman-teman, jadi begitu cara mengatur sesi ANBK untuk peserta jenjang SD atau MI ANBK tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini terus eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.